Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi kita hari ini. Okey. Memandangkan kita punya diet agak tersasar 2-3 hari ni, jadi kita pun teringat-ringat takoyaki yang paling sedap dekat Taman Puncak Jalil. Okey, hari ni kita nak buat review tentang takoyaki by Chef Taco yang berada dekat PUJ3 Taman Puncak Jalil. So hari ni I beli satu pack yang berharga RM10 sahaja, sesuai untuk bolehlah 2-3 orang makan. Okey, ada juga orang boleh habiskan satu paket ni seorang. So depends korang lah. Dia ada 3 saiz tau. Satu mini size, lepas tu saiz ni, dengan satu lagi jumbo. So kalau korang nak buat kenduri ke apa, korang boleh lah ambil pack jumbo tu. Dia lebih ada penjimatan lah dekat situ eh. Ini adalah rupa bentuknya. Dalam buat banyak takoyaki kan. Ini adalah antara takoyaki yang the best lah. Okay. The best in my life. Jangan tumpah. Okay. Terima kasih juga kepada owner Chef Taco kerana memberikan I satu lagi free. Satu pack free ni. Thank you so much, Tayah. Tayah yang nama sis tu. Okay. Thank you so much, sis. Okay, jom kita makan sama-sama. Okay, ni kita letak tepi dulu eh. Oh, saja nak tunjuk kat korang. Ada dua. Okay, kita nak makan. By the way. Okay, kalau korang sama-sama lunch tu, korang nak pergi ke PUJ3. Dia berada dalam restoran Sajian Sedap tau. Dia ada stall kat situ. Location dia tu betul-betul dekat dalam restoran Sajian Sedap tu. Dekat tepi. Korang kena tengok tu. Sebab dekat PUJ3 ni dia ada banyak tau takoyaki. Ada dalam 2-3 stall. Tapi yang kat tepi jalan. Yang ni dekat dalam restoran Sajian Sedap. So korang boleh tengok. Tunjuk sekali lah korang boleh tengok dia punya apa. Dia punya limpahan-limpahan, dia punya apa, dia punya ni lah, apa ni orang cakap, apa benda tu, gravy dia, apa nak kata, bahan-bahan yang dia letak dekat atas ni memang mewah. Waktu dia packing tu korang boleh tengok macam mana banyak belalak lambaknya dia letak, dengan harga RM10 sahaja, 12 ketul, mana nak dapat you alls. Okay, lepas tu dia datangkan untuk satu pack ni, dia datangkan sekali dengan lady ni. So kalau korang nak makan kat dalam kereta pun boleh. Depends dah. Tak sempat nak makan dekat mana-mana kan. Cocok je terus ngap. So hari ni Ais tak gunakan lady ni. Sebab kita berada kat dalam rumah. Ais nak gunakan my chopstick. Sekejap tunjuklah kat korang eh. Ada setengah. Nah? Belum baca doa lagi. Baru nak cerita pasal benda ni. Okay, kita baca doa dulu sama-sama kan. Tengok tu muka berseri je nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah rezeki yang telah kau berikan pada kami hari ini, dan kau jauhkanlah diri kami dari azab api neraka-Mu. Amin. Okay, dia punya bahan yang mewah ni, kalau korang tengok, dia ada cheese. Serbuk cheese. Lepas tu dia ada serbuk seaweed. Lepas tu dia ada fish flake, dia ada mayonis. Asal dia suka review dekat tempat yang harga berpatutan, lepas tu dia punya bahan-bahan dia mewah tau. Okay, kita ni taklah master sangat pasal takoyaki. Tapi apa yang I suka, takoyaki I tak suka kat dalam dia tu ada banyak kubis. Dia macam mengganggu rasa kita nak kunyah-kunyah tepung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tekak kering. Ayam. Sorry, tekak kering sikit. Lupa nak minum air tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cawan enak. Thank you, boss. Okay, kalau korang pernah makan takoyaki, tak kisahlah kat dalam mall ke apa, korang pernah tak makan takoyaki tu kan, dia macam banyak gila tepung tau. Dia banyak sangat tepung. Yang ni dia just nice. Macam ni asam ambil yang ketam. So yang ni adalah dia ada mix flavor. Okay, yang ni asam ambil mix flavor lah. Okay, dalam dia ada ketam. Bukan ketam yang ketam, isi ketam yang fresh tu melampau lah kan.
Okey, ini ketam apa tu? Namanya filamen tu, filamen crab. Okey. Bismillah. Dia punya bahan bila bersara dengan takoyaki tu, dia macam kena. Dia tak ada rasa yang macam aku dah tak nak makan benda ni lah, tak ada. Sedap. Sambil-sambil korang kunyah takoyaki tu, lepas tu ambil pula dia punya fish flake ni. Bismillah. Cukup orang kadang kata beli takoyaki kan, dia kedekut. Dia punya mayonis pun kedekut, nak letak, letak sikit je. Lepas tu bila kita nak kunyah tu, dia punya sos-sos semua dah dah meresap, hilang tiba-tiba, menghilang entah ke mana. Yang ni memang puas hati gila. Okay, ni bowl yang kedua. Bismillah. Ni sini. Mereka main dekat sikit. Muka korang tu main dekat sikit kat skrin ni. Tengok ni. Ini dia punya, dia punya bahan-bahan atas tu saja. Gecoh. Sedap kunyah-kunyah dia punya fish flake ni. So korang kalau nak try, kalau korang tak nak, okay, katalah korang takut nak beli yang besar, nak beli yang 10, apa, RM10 sini, korang beli lah yang RM5 dulu. Yang kecil tu rasa test. So kalau kena dekat korang, korang puas hati, bolehlah beli yang makin besar, makin besar. Tapi apa yang Azmi cakap, untuk harga macam ni, dengan rasa dia, dengan bahan-bahan dia, memang puas hati. I suka review, free review dekat makanan-makanan yang I suka makan, yang kita rasa puas dekat area rumah I. Okay, okay, korang jangan lupa lagi kedai takoyaki ni, Takoyaki by Chef Taco ni, dia berada di dalam restoran Sajian Sedap PJ3, berhampiran juga. Kalau korang susah sangat nak cari restoran Sajian Sedap tu, korang cari Hero. Dekat Hero tu, deretan tu korang akan jumpa. Restoran nama dia Sajian Sedap. Dekat bahagian tepi dia, betul-betul kat dalam dalam restoran tu, tepi dia. Korang keliling dekat restoran tu, korang akan nampak ada banner merah. Lepas tu meriah lah kedai dia. Dekat PUJ3, Taman Puncak Jalil. So, sehingga kita jumpa lagi di menu yang akan datang. Kita pun tak tahu menu apa yang kita nak review lagi. So, ini je untuk hari ni. Bye korang. Selamat mencuba.